lagi. Nah, kali ini aku mau ngasih tutorial aplikasi perekam layar di HP. Nah, aplikasi ini namanya Alsa Screen Recorder. Jadi, jangan lupa subscribe sama share ya. Awalnya aplikasi ini ada di HP Android. Kurang tahu kalau di iPhone ada atau enggak. Berisik ya, jadi aku hapus dulu noise-noise-nya. Nah, ini terlihat kan rating-ratingnya bagus sekali, jadi banyak yang pakai Alsa Screen Recorder ini. Pilihan berhenti, namanya ada editingnya, bisa lihat situ kan. Warna oranye itu, nah itu watermarknya aku keluarin ya biar kelihatan. Itu juga bisa dipinggirin atau bisa nggak.